Jakarta. Deddy Corbuzier memang dikenal cukup kreatif dalam menciptakan acara. Namun baru-baru ini, dia menjadi sorotan karena program yang disiarkannya di Instagram diduga menyindir Ayu Ting Ting. Bagaimana ceritanya? Deddy dan rekannya, Chica Jessica, mengunggah episode baru program My Boss and Me. Keduanya membahas tentang kemungkinan harga otak para public figure yang diperoleh dari hasil survei dan dipublikasikan di dunia maya. Chica mengawali perbincangan dengan mengungkapkan harga otak tokoh berinisial JKW, yang dalam masyarakat dikenal sebagai seorang pejabat. Dalam survei tersebut, Chica menyatakan bahwa harga otak JKW mencapai harga Rp 350 juta. Terus ada lagi artis DC, ungkap Chica. Wah bisa saya itu, jawab Deddy. Harga otaknya Rp 500 juta, lanjut Chica. Sontak Deddy pun langsung merasa jumawa karena harga otaknya dirasa lebih mahal. Namun kebanggaan itu langsung luntur lantaran ternyata ada orang lain yang harga otaknya melebihi. Inisialnya Aksen Dangdut, Mungkin Dangdut, dan harga otaknya. Bentar lagi IG jadi amis, ingat baper adalah penyakit menular. Tag your friends smiley tersenyum and yes we'll love this. Well some of you that smart ketik akan buka airnya tanpa desek dua alali seksual sama suami orang ini bosan di komedi jantung spesies bocor medis selalu yo oke sarkas kita mati tanpa buka airnya tanpa desek dua alali seksual di more happy. Otaknya dikisar mencapai Rp 1 miliar. Deddy sontak langsung tidak terima, namun dia langsung terdiam setelah mendengar alasan di balik mahalnya harga otak. Ia menerpak, soalnya masih gres, masih baru, dan gak pernah dipakai, lanjut Chica Jessica. Sontak saja, guyonan yang dilontarkan Chica Jessica dan Deddy Corbuzier itu langsung ramai dikomentari netizen. Semua orang langsung menyimpulkan Ad sebagai Ayu Ting Ting, lantaran caption Deddy yang dianggap menjadi bukti jelas tentang siapa yang dimaksud dalam komedi itu.